Pasca sang camat dan istri dinyatakan positif COVID-19, kantor camat pasar kemis Tangerang, Banten ditutup selama tiga hari. Selain itu, aparat kepolisian menggandeng komunitas ojek online untuk mendisiplinkan warga patuhi protokol kesehatan. Pemkab Tangerang, Banten, menutup sementara pelayanan kantor kecamatan pasar kemis selama tiga hari, pasca camat dan istri, serta staf kecamatan terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan tes swab, ketiganya kini menjalani isolasi di RSUD Kabupaten Tangerang. Semua pelayanan kini dilakukan secara daring, dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin. Masih dari Tangerang, Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota melibatkan komunitas moda transportasi berbasis daring untuk membantu tugas TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mendisiplinkan warga mematuhi protokol kesehatan. Strukturnya melaporkan intensitas patroli dan operasi justisi akan ditingkatkan, terutama di wilayah pusat keramaian warga dengan ancaman sanksi denda sebesar Rp50.000 per pelanggaran.